my driver. I go where I must. Tergetar hati mendengar berita. Mako Brimob bergejolak. Napi teroris memberontak. 5 aparat tewas, diikuti 1 teroris yang juga tewas. 1 aparat disandera. Tercabik-cabik jiwa ini. Apa kabar nuranimu? Bertahta diamkah? Ataukah tergerus oleh perjuangan radikalisme yang membara, mengganas, yang aku tidak tahu? Mengapa? Hai, bentuk perjuangan apa yang sedang kau lakukan? Sementara saudaramu sendiri kau bantai dengan keji, penuh kemenangan. Idealisme seperti apa yang kau perjuangkan dan menjadi landasan untuk bertindak? Kemenangan seperti apa yang memuaskan dahagamu? Setelah kau kotori tanganmu dengan darah saudaramu sendiri, siapa yang telah mengangkatmu menjadi malaikat pencabut nyawa bagi sesamamu? Saudaraku, bukankah hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan diri pada berhala, kekerasan, kekejaman, penipuan, percabulan, dan lain-lain, dialah yang menerima berkat dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkannya? Bukankah segala sesuatu dimulai dari hati? Sebelum hajar, mereka menyatakan hati yang murni, tidak ada negosiasi, hati yang penuh kasih, hati yang tulus dan bersih, dari lokasi, hati yang mengampuni. Di mana hatimu, saudaraku? Mengapa kau mengambil alih kewenangan Tuhan dengan menghakimi saudaramu sendiri? Padahal engkau tahu, perjuangan yang hakiki adalah hidup sebaik mungkin pada kesempatan yang Tuhan beri. Karena pada akhirnya, pertanggungjawabanmu hanya kepada Dia yang menciptamu. Camkanlah ini, republik ini milik bersama. Saya, dia, mereka, dan kamu memiliki hak yang sama untuk damai dan tenteram. Saya sampaikan bahwa saya telah... Camkanlah ini, matahari, udara, langit, bintang dan bumi ini milik bersama. Saya, dia, mereka, dan kamu bernaung dan berpijak pada kemegahannya. Camkanlah yang telah
nafas hidup ini cara yang baik milik kita bersama. Saya, dia, mereka, dan kami ada karena Tuhan mau. Kembalilah, saudaraku. Sucikan hatimu, bersihkan tanganmu. Sejauh apa engkau telah melangkah, selalu masih ada kesempatan untuk itu.